Begitulah kehidupan. Jadi syukuri apa yang kau miliki, nikmati apa yang sudah kau lalui, dan hadapi masa depan dengan penuh keyakinan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah, wa insya Allah, hidup ini akan menjadi indah dan nikmat. Sekian dari saya untuk kesempatan hari ini. Apabila kalimat dan ucapan saya kurang berkenan di hati seluruh pemirsa dimanapun kalian berada, saya sebagai manusia hanya bisa dan berusaha memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan atau tidak, itu urusan kalian dengan Tuhan. Ya bro, kayak gitu. Sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.